akan start shooting after PKP, tak tahu bila. Eh guys, tanyalah any soalan. If my bodoh lagi balik. Mungkin kenapa tak nak buat live dengan Iman Troy? Kenapa mungkin nak kena buat live? Waalaikumsalam. Buat tour bilik, tak boleh, bilik mungkin bersepah sikit dia. Bersepah gila babi. Say Masyek. Hewan apa lahir di Arab, membesar di Arab, but tak boleh cakap Arab. Semua hewan tak boleh cakap Arab. Betul lah. Kesian orang macam tu je lah. Macam buat macam ni, lain teruk. Sama je nanti. Tahu tak? Kenapa mungkin asyik dengan ludah je? Because lidah mungkin tak function malam-malam ni. Mungkin tidur kau apa? Selalunya tidur dalam pukul awal, mungkin tidur saja. Pukul 9 dah tidur lah. Tapi tu lah. Tu orang ajak buat live pula. Kotak apa yang tak angkat? Tak tahu. Mungkin dia yang rindu kau. Sudahlah dia. Kalau mungkin tak jadi pelakon, mungkin jadi apa? Kemungkinan lah. Kalau mungkin tak jadi pelakon sekarang ni, mungkin akan buat insurans. So, mungkin sekarang apa? Mungkin bodoh lah Iman ni. Kenapa korang punya soalan pelik-pelik? Mungkin SPM apa A? Mungkin SPM 6A. Okay lah guys, mungkin saya mungkin nak kena pergi sebentar. Sebab itu memang forte saya. Faham. Itu motif saya. You pijak sini lah tengok. Tengok model. You sini lah tengok. Aku tengok kaca ni terta. You tengok cepat. Cepat. Ya, Aisa kali you diam. You mencarut lah sekarang. You banyak mencarut lah sekarang. No, muka awak macam Aisa tau. Kadang saya mencarut tau. I love you. Weh, mana ada Haziq different tu? Tahu lah, dia compare ni. Haziq super different tu. Haziq rap sebab kan Dia cerita dia macam ni. Aisyah dengan Jabir gaduh. So adik Jabir ni nak backup lah si Jabir. Kena. Kau buat cerita kan? Kau jangan fitnah kau ni. Kau jangan fitnah Haziq. Kau jangan fitnah. Yang boleh gaduh aku makin dengan Azim lah. Oh, cerita saya yang paling baik sini tak boleh gaduh lah. Okay. Kau ada gaduh hari tu. Maaf. Saya bukan fighter. Whatever, Yang... Eh, hey, Jan. Ya. Jan, your girlfriend. Siapa ni? Siapa tanya ni? Wah, diorang kata. Jan, your girlfriend tak? Jan, your girlfriend ke, Jan? Saya tanya awak sekarang. Jawab, hey, awak. Korang rasa macam mana? Jujur, tak jawab. Jawab. Korang rasa? Kau rasa? Kau faham lagi? Tak, kau jawab lah. Aku tanya kau ni. Bagaimana? Aku tanya bagi pihak tu lah yang menanyakan. Aku kat sini jawab. Aduh. Dia ni kan, aku tak tahu apa dia buat cangkung kat situ tu. Kau faham lu? Kan aku letak kau. Aku duduk atas kursi kahat. Nampak kursi kahat. Siapa? Kejap. Oh. Mak aku. Pula dah mak dia masuk live lah. Mak tengah live. Korang jom buat sesi ngumpat jom. Sesi ngumpat awak pun
Ai, over-over ingat awak nak saya cakap satu Malaysia ke nak ngumpat tu? Ngumpat eh, jangan tu. Saya mesti ngumpat dekat live eh, hebat. Ini bukan video call. Hai. Hai, nama saya Jasmine. Siapa pula? Hai, Ina. Ina eh? Ina, ya, yeah, Ina. Ya, yeah, asal aku tak boleh baca komen. Sama tu dengan aku. Ya, tu. Baca dulu komen tu. Kita bukan aku first tak time dulu. Just single, tapi saya janda anak empat, dia tak nak. Ayo. Weh, aku rasa aku macam nak pipa balik lah. Kenapa? Tak, kita ada live sampai 12.20 lah. 12.20 boleh? Okay lah. Aku ingat macam kerja nak kena buat. Wah, saya pun ada kerja kan nak buat. Tapi kesian lah, kita kan lama tak live kan. So sekali live ya, ni, ya, 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 buat sampai 11.15 lah. Boleh tak? Okay? Kau punya ha-ha tu tak habis lagi eh? Oi, Azim mana? Oi, sleepy lama 12, masuk 12, terus 12. Tanya Azim mana? Azim mana? Tunjuk muka sekejap. Ini lah. Saya nak cari Azim sekejap. Mana Azim? Saya sini. Dah tu, dah jumpa dah. Asal aku tak baca komen ni? Ya, sama dengan aku. Tak, Kim. Kenapa kau buat tu, Kim? Asal kau macam terang. Aku tengah kau ni, kau pek kulit aku. Oh, kau saja nak tunjuk bicep kan? Dia tengah kau tukar kulit. Mana ada lah kau ni. Relax-relax sudah. Relax-relax sudah. Apa sudah. Kau? Apa? Zik, tunjuk. Hai. Tolong Zik. Zik, tolong Zik. Tolong Zik. Zik, lawan Zik, lawan. Dia dia besar lah, saya takut lah dia. Tak ada. Apa korang ni, aduh. Zik, filter tak apa, je tu, Zik. Tak apa, okay. Filter je. Bagus, 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 bagus. Buat buat lagi besar sikit. Radius bicep tu kalau dapat, radius lah, circumference bicep tu kalau dapat 16 inci, 17 inci cantik. Takkan borak, man. Sekarang 28 inci lah. Ukul lilit ni jadi dia 16 ke 17 inci cantik. Sekarang ni 25 inci. Bang. Sekarang 25 inci. 25 inci kau cutting lah anjing. Kan aku dah macam guys, dia aku jangan 16 aku jaga 25 aku bagi. Guys, dia mencarut dalam live. Report. Dia mencarut dalam live report ni. Mana dia saya mencarut? Saya mengatakan perkataan anjing. Anjing itu sebuah binatang dong. Sebuah kau. Oh. Kau trigger. Bagus, pandai. Tak ada orang buat tak tahu je saya cakap sebuah. Mana ada sebuah, pelik je. Eh, mana Jabi? Aku nak borak dengan Jabi lah. Eh, sebelah nak borak dengan Jabi, kau video call dia. Wah, bawah. Kau tengah live dengan dia ni. Oh, iyalah Jabi Meta. Ay, awak lupa. Aduh, awak tanya mana Jabi. Jabi Meta. Tanya je mana Jabi. Apa sebelah awak tu? Be, apa ni? Dahlah, be, handsome dong kau sekarang, Be. Kau tumpah tu, Be. Putih kau, Be. Aku tengok kau makin sadar. Aku tengok video-video kau kat Instagram pun macam. Aku tengok bicep kau makin besar tadi, Be. Dua. Ha? Aku tengok kau punya bicep makin besar tadi. Adi Ben Roger. Mana ada Jabi, mangkuk. Be, kalau ada event charity ke, Roger lah, Be, eh. Ui, Jabi tengah layan tu. Kin. Ha. Eh, silap, Be. Saya mungkin, bukan Jabi. Jabi meeting tu lah, ada orang tolong jawabkan Jabi meeting. Saya support awak. Mana boleh meeting? Dekat PKP ni mana meeting? Tak boleh dia meeting. Suka-suka meeting. Zoom. Dia punya, dia orang besar mah. You tanya-tanya orang besar lah boleh. Dia. Boleh. Tu orang besar. Perdana Menteri lah. Going to be. Tunggu Pak Din turun ya. Ya. Kita support Jambi. Pakcik kau sekarang. Menteri.
hati kau. Dia kata Pak Din, kalau pakcik aku berada menteri sekarang, kau ingat aku kat rumah ke? Kata Pak Din, Maji aku kat rumah. Lepas itu dia cakap risau kadang Jabi dah tukar rupa. Aku kena baca tu. Oh, post sikit lah guys. Dia nak kita post sikit. Post sekali je. Dia nak SS lah. SS apa? Dia tak nak post salur. Sikit. Dia ni lah. Okay lah. Dah. Okay. Bila nak jadi hero saya lah tu. Siapa nak jadi hero dia boleh masuk. Boleh isi borang dekat saya. Nanti saya bagi dia. Sekejap, kejap, kejap. Aku keluar balik sekejap. Kau invite aku balik. Sama lah, sama lah. Tak boleh baca komen eh? Asal? Hey, Aziz! Kita selalu FaceTime, brother. Itulah tu. Nanti kau kena lepas cakap kat sini. macam tak ada apa-apa. Kita sama je, sama je. Inviter sudah jadi ni. Inviter you pijak sekarang. Spek I tak pecah-pecah hari ni. Eh, tunggu spek pecah. Sini lah. Okay, sini. Boleh baca komen, Lom? Boleh. Eh, aku baca-baca sini. Okay, dah boleh baca komen dah. Ya. Tadi ada orang kata nak pijak aku. Mana? Mana budak online nak pijak kau, Zik? Itu lah tu. Budak tu pun, dia punya video pun lag-lag. Suara je dengar. Muka dia tak nampak. Mana budak ni? Budak tu tak sampai, Zik. Tak sampai. Tak sampai, Zik. Dia tak sampai. Dia tak sampai dengan kau. Tak apa. Lambat. Lambat tinggal. Budak mana? Budak mana? Lambat selamat tinggal. Budak mana? Budak mana? Bye! Bye! Bye. Lu betul-betul jabir lah, Bye. Jabir! Tertukar. Tapi style. Kin, style. Kin lah, mungkin lah. Okay lah, mungkin lah. Ni real mungkin lah. Real mungkin lah. Penat dah kau insem aku panggil kau Jabi. Betul. Oh, so kau nak cakap Jabi. Dah. Kin, dah. Kin, cukup. Zim, pening tak Zim? Pening tak? Ha? Tripping tak? Tak ada. Okay, tak ada. Kau pandai-pandai apa ni? Aku tak pening aku. Tak, filter ni. Filter tadi kan apa macam ni? Eh, kau asyik like Kin, asal Kin? Kin, tak payah main filter lah Kin. Aduh. Ya, yeah, sorry. Dah, Kin, filter ni okey. Okey, dah, ni okey eh. Tukar ada UFO atas kepala ai. Ya, aku boleh terbang sekali dekat dia. Aku tu baca komen masalah ni. Apa masalah dia tak boleh baca komen dia ni. Oi, semua rambut belah dua eh. Takut lah I. Sebab tu I buat rambut belah sini. Kita buat rambut belah tiga. Kalau belah ni kita buat belah tiga macam. Belah siang. Belah tiga. Aziz start. Cepat lah belah tiga macam mana sial. Macam ni lah. Guys, nak tengok sleeper mungkin. Ni? Itu belah tiga tu. Buruk gila ada muka aku. Apa tu? Slipper. Jabi. Dia tak pakai pun. Dia tak pakai. Kat hotel, dia tak pakai. Tak dia. Dekat hotel mana pakai? Pakai. Weh, dia paling... Kau nak pergi belajar dulu lah, Jaz. Susah tu lah nak bahas si Mekin ni. Kau nak bahan apa? Lag bodoh kau! Lag geram aku nak tengok. Dia rasa tak seronok lah nak cakap. Eh, kau macam ni gelap ke? Gelap. Ya, tak apa, saya buka balik. Azim dah pedih tu. Sekarang lag kau. Tak, mata dia silau tu. Aku pakai ni lampu ni. Silau. Oh. Lag tak sekarang? Tak lag lah. Tak apa, nanti lag tu. Sebut, budak pakai jubah nak fight aku. Aku tak ada, aku budak baik tu. Aku sorry lah, aku tak ada fight-fight ni. Sorry lah, aku boleh mengalah. Siapa paling tua? Paling tua, Jasmine baru masuk 21. Saya baru masuk 20, sana pun 20. Yang bawah ni adik saya ni baru masuk 19 bawah ni. Seronok je orang kan nak muda. Yang saya yang baru tua, tanya tadi. I pernah dah cakap dengan you guys. Umur I 20, sana ni masuk 20, yang ni 21. Yang bawah ni 19. Penat tau lah. Aku tumbuk ke aku 20 sekarang ni?
Oh, silap. Ni kita masuk 21 lah. Zin, kita dah 21. Kau 22 tu, Jas. Jap. Tahu ni? Diam jap. Itu? Apa? Apa kau nak cakap? Jas, sini. Ya. Dekat sikit. Senyum. Dapat gigi. Jas, kau kat rumah memang ikut SOP je, Jas. Aku ikut SOP tu. Aku kena ikut SOP. Tak gigi kau social distancing tu. Yes. itu punca aku tak kena COVID. Oh, itu punca dia. Tak. Bro. Aku tak dengar. Apa dia? Risau sebab gigi ikut sekali tu. Iya. Memang disiplin. Satu badan aku disiplin. Wow. Dia banyak lagi space. Banyak jari, lagi space. Jari. Jari. Oh, okay. SOP tak nak bukan jadi dia jadi. Sorry je, aku bukan apa. Aku macam terpandang. So aku nak. Ya, aku tahu kau insecure. Gigi kan dah lag ah. Aduh, tak mungkin lag. Apa yang ada? Dah okey. Okay. Ya, aku tahu kau insecure. Gigi aku seorang je macam ni. Tapi handsome. Ha. Of course lah. Santai lah. Jangan semi jumah kot. Aku dari sekolah menunggu. Tengok lah rambut siapa lagi boleh panjang lagi. Kita buat competition lah lain sini. But kau tak boleh tu Zik. Kau memang paling panjang tu. Nadi paling panjang Zik, kau memang kau tu. Yes. Dah, end live lah. Jauh dah. Aku tak boleh. Betul tak suka aku dia. Aku tak nak panjang lah Zik. Jangan, ya, lu aku jumpa kan banyak. Itu teruk sangat bodoh. Ya, dia macam ni kan. Dia punya video macam ni mula-mula, lepas tu jadi tengok kamera. Wei. Aku macam Jas. Yang penting dia confident. Yang penting dia confident. Oi, betul. Itu kan. Tak apa. Lantaklah dia macam mana. Yang penting dia confident. Ya, tapi kan. Betul lah. Dia kuat tu sama dengan kau. So macam dia mencabar kau tu Jas. Tu signature kau. Dia boleh tiru lah. Tak ada. Kan aku duduk muka korang lah. Sebab kalau aku sampai benda tu. Kalau aku sampai benda tu. Oi, lu tiru signature gua lah bro. Dia tak tengok hero meh. Ai apa tau. No. Gua beli kerat dia lidah tau. Tak, tapi betul tu Jas, dia viral teruk tu. Yeah. Aku ingat aku nak duet lah video dia. Bayangkan Aerie Zafrin pun buat dia punya duet. Aku ingat aku nak duet lah dengan video dia. Ha, dia duet dia, Aerie Zafrin duet dengan budak tu. Kalau aku rasa kalau kau buat kau original punya barang, dia copy punya barang. Tapi original copy. Kau tu Jas, kau paling kau tu. Wajar sial, korang kau nak aku komen kat tu lah. Kau nak komen kat video tu lah. Sebab aku dah jumpa yang originalnya. Yang tu fake tu. Tak ya. Kau apa tayang gelap ke yang tu? Mereka tahu lah jadi apa. Kesian Jess bodoh kau buat macam ni. Apa lah. Rapi lah. Sorry. Tak apa Jess. Aku ada dengan kau. Apa-apa pun gigi kau social distancing. Yes. SOP. Yes. Hey. Kaida tolong stay keras. Just tolong stay keras. Tengah keras ni tak?
Kalau tak keras saya dah in live. Aku tak baca komen tu. Kesian tu kau. Aku dari hero aku pun nak cakap dengan kau Akin. Akin. You kalau line you pun tak ada kan. Ya yeah, tu Akin. Tapi cuman kau boleh fly, kau boleh fly high. Aku line kau slow. Okay kan dia pick out tel. Huh? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Mungkin kat hotel. Kat hotel? Wi-Fi. Ya, aku tak sampai, tak sampai ni. Tengok tak? Ni, tak sampai ni. Kau nak makan ni, kau nak buat lawak? Tak ada lukang. Aku tak tahu. Aku tak faham. Mungkin kau makan kat hotel ya? Aku nampak macam kat hotel. Aje. Hah? Okay, kita ikhlas sebentar bersama kita. Kita tak apa. Kira-kira aku akan ke hotel. Rupanya aku tak faham bodoh. Aku tak faham bodoh, Jim. Aku tak faham daripada tadi lagi kau tu. Aku tak faham daripada tadi. Dah tak apa, tak apa, tak lembut lah. Aku tak faham bodoh. Game oh, game bulan dengan start doh. Euro. Ya yeah, doh. Oh, ya yeah, Jerman kalah doh 1-0. What? Ah, Jerman kalah. Ada game ah? Mel C. Wei, Jerman kalah 1-0 wei. Friend. Aku friend. Mel. Kau sokong apa? Aku friend tu. Eh, bapak geli eh. Sekadar sakit. Aku tak tengok balik dulu lah. Eh. Apa? Aku tak tengok. Malam siapa main ada match? Semalam dia cerita lah. Dekat baju main satu match. Bintang je kan? Balik. Malaysia kan? Dua bintang mah. France dua. Dua bintang mah. Menang World Cup mah. Lu tak tengok bola, jangan cakap dengan gua tau. Tak apalah, ya. I tahu, I ada empat. Jauh lagi mau kejar mah. Tak boleh you balik dulu. Empat dah tau. Hei, malas imbang. Kau sokong apa Jaz? Aku tak tengok tu. Kau balik lah, main bobol je Azim. Saya betul CR. Macam biasa Portugal lah. Ah, aku dah dulu tu. Kita bet sekarang ni. Kita bet sekarang ni. Aku bet 2000. Apa? Aku menang. Menang Euro. France menang Euro. I rasa Belgium menang Euro. Belgium boleh lah. Boleh pergi. Bro, Belgium bantai Rusia berapa kosong? 4-0 kan? Wish. 3-0. Dia team apa je lagi tu? Dia team apa je lagi? Sekarang Euro. Ada. Baru sih. Kan? Mana ada lah. Sekarang group. Belum lagi. Group ni belum. Ya. Yeah. Belum start lagi tu Euro. Kalau tak, kau dah start dah bodoh. Dah? Ha? Dah. Dah officially tak, oh lah. Maknanya belum round 16 lah. Belum round kalah mati lah. Belum, baru group stage. Group stage berapa game total? 8 kan? 32 game. Itu total, bongok. Wow. Satu group. Bagi je. 8. Satu group 8 game. Bego. 8 game. Ya, 8 game lah. Total 24 team eh? 32 tak silap aku. Wait, Spain power lah sekarang. Spain. Tahu kan? Aku tak nak Spain. Jerman. Jerman garu kalah. Dia semalam tu kau. Jaz, betul ke? France ada siapa tu? France semua star mah. France siapa? Okay, France. Sudahlah engkau makin. Weh, England pun power tu, England. Tak mungkin lah England power. England power sekarang. Siapa yang tengok bola ni? Kau tak tengok bola. I tak tengok bola. Tapi I tengok info bola daripada jiran I. I tengok bola tau. Oh yo. Hari ni siapa lawan siapa? I tak tengok bola. Ha? Hari ni siapa lawan siapa? Tadi Finland lawan dengan Rusia kalah 2-0. Siapa kalah? 1-0. Tak bergalak. Aku punya lah nak borak pasal bola ni, aku Google tu. Aku punya lah nak borak pasal bola ni, aku Google.
Finland kan lah, macam Rusia. Oh. Tadi, sekarang ni game Wales. Okay lah, kalau Jerman tak ada, tak ada masuk round kalah parti, saya sokong Belgium. Tapi buat masa sekarang, masih lagi Jerman lah. Tapi saya saya punya team on top lah sekarang. Alah. Cip, ya. Menang Euro, you boleh balik lah. Orang nak menang FIFA. Menang FIFA? Jerman. Jerman jumpa orang nak menang FIFA ni. FIFA World Cup. FIFA World Cup. FIFA World Cup. FIFA World Cup. Apa ni? Next game France jumpa siapa? Tak tahu. Belum ada fixture lagi. Yeah. Orang baik tu. Ya, ya. Tapi aku cari. Next game France dengan siapa? Euro 2021 just. Aduh, tu pun nak kena ajar. Sabarlah aku cari next game France dengan siapa. Aduh, rumah dah besar, internet lembab. France dengan Portugal. France dengan Portugal. Bila? Bila? Datang lawan gym. Malam ni bila? Next game. Malam ni kan? France baru main semalam, takkan nak main malam ni. Kau pahal ni. Ya, ya. Bodoh kan? Kalau aku tanya tarikh tu bila? Aku dah lock. 24 hari ni. Kau tak kawan ni, Jaz? Aku ni kot. Aku rasa... Sekejap eh. France, Portugal aku lah. Aku rasa Portugal mesti kena tanam lah. Poland dan Dylan lah. Poland padu tu kat World Cup. Dah kalah lah bodoh semalam. Aku tak tengok. Kau masalah kau ni? Apa masalah kau? Aku dah cakap awal. Aku dah cakap awal, aku tak tengok bola. Baik kau ambil cerita ni. Wei. Tak, apa masalah kau? Aku punya pilihan. Okey. Aku okey je. Ah, okey. Pilihan aku, Poland. Aku cakap je Poland tu macam tak ada apa-apa ke. Kau janganlah pandang rendah kat diorang. Diorang player kot. Kau sokong Israel je tu. Aziz sama punya. Kuat dia dengan Poland tu. Aziz player lain. Tapi kau kena sokong Aziz juga. Aku tak main bola. Saya tak main bola. Korang tiga power main bola, saya tak hati. Kaki bangku. Eh, semana dia? Iya. Lama kita tak pusan. Lama tak pusan rumah. Lama tu. Bila nak pusan ni? Entahlah tu. PKP pun macam lama lagi ya. Kau sembang lepas PKP lah. Kau macam ada hard feeling aku je. Aku tak betul kau tu. Cakap tadi ada apa-apa besar lah. Bagi tahu. Cakap lah. Cerita dia. Aku tak bahas siapa-siapa pun dalam hal ni. Aku cakap cerita lah PKP je. Kau macam tak berhati dengan aku je kau cakap. Jin, kalau aku tak berhati, selalu aku apa kalau aku tak berhati? Aku dah tak rumah kau kan? Kalau macam tu, kau simak lepas PKP lah. Apa pun. Dia ajak aduk tu. Dia ni bapak lah. Jai, kalau tak suka cakap lah. Jangan lah macam tu. Wait, at least. Sorry lah si. Tumpuk. Kau cut, kau retik balik daripada atas. Tak betul lah aku cakap. Kalau nak ajak pusat, ajak lepas PKP. Borak lepas PKP lah. Best sekarang kau tak nak borak lah sekarang. Kau tak nak malam borak lah. Borak masa pusat lepas PKP lah. Aku left lah. Tunggu habis PKP lah kita borak. Ini borak lain. Oh iya. Ini borak PKP. Tunggu habis PKP lah. Tunggu gigi kau dah tak jarak. Jangan aku minta maaf. Aku tak body shaming kau tau. Sorry. Pecah muka kau ni. Sorry. Kau jangan sampai aku sumpah gigi kau.
story dia. Aku jangan. Kau tak tahu jadi kan betul lah. Habis mungkin. Sorry je. Tak. Kau cakap dia after PKP. So aku masukkan benda tu. Nak bagi semua. Masalah yang tak ada kena-mengena. Bukan aku nak bagi aku punya ayat tu strong. Aduh, Kin. Kau tutup lah lampu belakang tu, Kin. I suka lampu belakang dia. Romantik. Kenapa je? You macam tak ada point je cakap pasal lampu belakang. Aku tukar topik. Tukar topik. Sekarang tukar kau tak perhatikan lampu dia pula. Apa benda? Apa dia? Just check salah aku. Dulu sekarang aku. Betul lah. Okay, lampu-lampu. Mana ada tu, Kin? Kin, kau masuk-masuk aku cakap kau handsome, Kin. Jal, apa yang kau tak suka? Kin, cakap. Ni lagi jahat, dia cakap teeth shaming. Bukan body shaming, teeth shaming. Bapak. Teeth shaming. Kau tolong lah. Guys, gurau je guys. Ni semua gurauan je guys. Santai. Betul lah. Mana ada gurau tu je? Aku betul-betul tu. Kau serius ke? Kau tolong lah set balik tu. Aduh. Yelah, tak ada lah. Just handsome. Ingat kalau Just tak macam tu, you dia masuk hero, man. Kau ingat kalau gigi kau rapat, kau masuk hero ke, Just? Betul? Aku pun tak tahu lah, doh. Haa, nampak? Doh, so kau sekarang ni adalah the best ciptaan. Sebab tu kau terpilih. Entahlah, doh. Tu ke cerita dia? Tak ada lah. Dia sebenarnya tak apa. Just. Aku insecure. Tukarlah topik, babi. Jangan bagi aku cara, bodoh. Muka kau yang tu. Pecah ke kau ni lah. Okay. Guys, okay. Kita tutup topik tu. Kita buka topik lain. New day, new topik. Okay. Buka topik lain. Kita tak payah borak pasal gigi Jas lah. Borak pasal gigi kau. Cantik sangat kan gigi kau. Cantik sangat kan gigi kau. Okay, guys. Let's go. Let's go borak pasal gigi kau, Kin. Buka topik, kita nak borak pasal gigi Jas. Kita borak pasal ketiak Jas. Just for your information, just tak boleh kena panas. Bukan apa. Yes. Nanti ketiak dia jadi air terjun. Dia sama je dengan Mekin juga. Dia tak boleh. Nanti aduh, korang tak nak dekat. Just ada orang bagi kau sebab je. Ya. Yeah. Cukup ah. Okay, tolong ah. Okay, aku exercise buat perut tau. So bila ada kau pergi gemuk kan, aku. kita berak sama Lena, So just hero nombor 2 Malaysia. Ni bukan aku pun cakap apa, Jaz orang yang cakap, aku baca. Jaz kau tu Jaz. Nombor 2 tu Jaz. Siapa nombor 1? Ya, doh sebab gigi tu. Sebab gigi aku nombor 2. Nombor satu siapa? Nombor satu mesti Mekin lah, Mekin. Jabi, kau salah. Tak apalah, kita kasih lah Mekin nombor satu. Tak, nombor satu mesti Jabi. Hah? Jungkook BTS? Siapa? Jom kata muka kau. Cek balik tu, cakap kat dia cek balik muka Jungkook. Tentu keluar. Azim nombor satu. Ya, kita dapat jawapan. Tu nombor satu Jabi tu. Oh, Jabi. Azim nombor satu. Lupa lah. Apa tiba-tiba Bukit Cina tu? Apa benda? Tiba-tiba Bukit Cina, apa benda? Gigi dia menawan lah, Sia. Korang buat apa je tu kat rumah? PKP? Aku movie lah. Ya. Apa? Korang buat apa je tu kat rumah PKP ni? Bimbing pong. Study tu. Benda paling best lah yang korang buat untuk aku buat. Apa benda tu? Aku main FIFA. Live dengan korang tu hari ni. Habis FIFA je, saya kerja kau. Eh, kau tak ingat aku punya team kau tu. Ya, bodoh, kau memang FIFA je bodoh kerja. Dan kau kan lah dengan aku. Ya, aku tak ada team main bola. Aku relax lah.
Kau nak main atas padang? Atas padang je. Jangan cakap pasal game-game aku tak dengar. Atas padang. Jom. Let go. Pasal aku? Apa pasal tu? Tak apa, Kin. Aku tone down lah, Kin. Aku tone down lah, Kin. Tak apa lah. Tak payahlah tone down. Kan? Alah. Tak apa lah. Aku macam... Tengok Azim makan rasa lapar tu, lah. Tu. Ada orang beritahu. Ada orang cakap tu, first thing korang buat after PKP apa? Apa dia? Guys, baca tu ada orang kata, first thing korang buat kalau dah habis PKP apa? Kalau mungkin, masuk set lah kot. Hah? Apa dia? First thing aku masuk set lah. Ya, sama ke? Ya, tu. What else tu? Aku tak ada lagi orang sini, tak ada masuk set lagi. Lele. Kalau aku pergi aja. Makan tengah hari tu kat kedai. Nak makan kat dalam kedai kan? Faham. Tu yang aku nak. Faham. Lepak kedai, betul. Aku nak pergi pantai tu. Tu je tu. Video tu. Kata nak pergi ni. Kata nak buat trip. Itu lah first thing. Itu lah first thing yang aku akan buat. Aku nak pergi pantai. Kata nak buat apa? Kata nak buat trip lah kita. Bila itu lah tu, tengok ah, ada orang tu cakap rindu dekat dalam grup, lepas tu dia hilang. Aku malas sembang lah tu. Grup punya sembang memang sembang pacai tu. Pacai tu, kau sembang dengan dia. Bersyukur lah aku cakap aku rindu. Ah, dia macam kalau aku sembang dengan dinding ni, dinding, awak sihat tak? Hai. Mari aku sembang dengan dia. Kau tak rindu sembang kau dengan kau sekat kau buaya aja. Aku dah kat rindu kat korang. Lepas aku gerak lah. Dah sampai lah. Aku punya rindu kat korang. You gerak. Rindu sampai. Kau ingat sampai ya? At least korang baca. Macam Ojas rindu aku tu. Ha, situ. Cukup lah. Oh, at least korang baca. Okay. Ha? Sekarang aku faham lah. Tak ada lah pun. Tak ada lah. Sekarang aku faham lah. Aku dah baca lah. Dah. Fine lah. Kan lah attack jenis tu guys. Asal kau nak attack jenis tu? Kau dah habis buat attack dia tadi. Kau dah selesa. Kau dah suka. Rindu kau. Tak kasi orang lain tembak lah. Kau ni jangan jadi Yahudi sangat. Nak kasi tembak kita tembak kasi habis semua. Jat, aku ada dengan kau je. Aku ada dengan kau je. Sudahlah mungkin. Sudahlah dengan lakonan kau. Nanti kau balik-balik dengan gigi aku kau. Tak ada lah. Nampak kau yang bagi aku idea untuk ejek gigi kau. Ya. Tak ingat sikit. Aku nak cakap pasal gigi pun. Aku lah. Aku nak cakap pasal perut kau. Ya, cakap lah Kin. Pasal perut aku dengan kau lebih kurang je. Aku nak cakap sekarang. Sekarang. Yo, kesian Jaz. Ramai orang kesian kat Jaz tau. Tak apa guys. Kita kena adakan hiburan. Jangan kita tak boleh cakap dengan Aziz tu. Aziz banyak Jordan tu. Ke rumah dia. Tak boleh follow tu. Aziz bapak banyak Jordan. Tak boleh follow lah. Apa benda tu? Rumah aku pun tak ada apa. Tengok kosong belakang. Jordan dia. Itu kuburan dia. Aziz, Jordan berapa Aziz? Oh, paling murah RM5,000. Aku cakap, kita babi sya. Awak kalau sembang, bukan babi je terbang. Oh, yo, semua benda boleh terbang. Aku sekali terbang. Kasut tak ada lawan tu. Kasut dia. Mana ada. Saya tak ada apa pun. Kita kumpul duit lah nak beli kasut tu. Dia beli dulu dah. Kau je cerita. Macam gampang. Kadang-kadang rasa macam nak beli kan. Tengok Aziz nak pakai kan. Nanti orang cakap dia. Kau banyak lah sponsor. Mungkin. Tak payah kot dengan Jordan. Beli. I tak buat. Boleh orang sponsor mah. I kena beli. Kita orang kena beli. Kau tunggu sampai barang je. Wah, Jaz ni betul nak attack kau. Dia tunggu. I just buka point. Nampak buka point ni. Tak ada. Jaz ni betul nak tunggu nak tembak kau. Tak ada. Ya Allah. Okay, aku diam. Dia bagi aku idea tembak dengan Okin. Betul lah tu kan. Kalau dia boleh buat aku IP, kalau dia boleh buat kau IP, aku diam. Tak nak duit cara. Tak nak diam je. Nanti janggal lah kita orang. Sebab kita sebab kau tak nampak social
sebab tak bukan dah enough bukan je kita rindu nak dengar kau gelak je. Kau gelak satu je dunia ni je. Kau ada nak dah ni pun jenak kau. Ah, sering pun jenak kau. Tapi aku tu sih tak buat tinggal budak TikTok. Jujur cakap. Budak TikTok mana lah ni? Kau pergi cari lah. Dia tiru kau. Aku tak suka tu. Dia betul-betul tiru kau, Jas. Aku bukan peli sekarang ni. Aku tengok sebab aku tahu tu member aku. Ni signature member aku. Kau tiru ni, anjing. Mungkin dia ada penyakit macam tu. Nanti kau carut. Tak, ada sengam sikit tadi tu. Anjing. Geram. Macam mana Azim boleh jadi abang Trivago? Dia macam ni. Dulu tak, asal kau nak jawab. Asal kau nak jawab, bagi Azim jawab lah. Nak tolong jawab lah. Sebab kau orang tak tahu jawab. Aku tak payah lah. Tak, kau sabar Kin. Dulu kau pernah jalan dengan Azim lah. Kau tak pernah jalan dengan Azim. Kalau kau pernah jalan dengan Azim, aku pergi mana-mana. Eh, abang Trivago ya? Yang tukar ambil gambar je ni. Ah, boleh tolong ambilkan gambar. Ah, boleh, boleh. Boleh. Kau tak jalan dengan Abang Kin lagi. Kau jalan dengan Abang Kin. Tak benar kan? Nah. Kau tak jalan dengan Abang Kin lagi. Tu biar aku jawab. Kin, kau pakai apa dulu kat rambut kau? Lembut, siar rambut kau. Aku... Dia pakai produk dia ke? Dia cakap kat produk dia boleh pakai kat rambut. Ni mana rambut ada gila. Eh, kau tanya dia sekarang. Dia simbang aku hari tu. Eh, boleh pakai jadi ubat gigi ni. Kau ada otak. Kau tanya eh, Kim. Aku pernah try. Aku pernah try kat gigi. Apa? Aku mana menipu. Okay. Benda boleh pakai dekat rambut, dekat gigi, boleh cuci telinga lah, Kin. Tak benar. Tak benar. Eh, ini ada game tu. Tak. Kau tak payah cakap apa-apa pun, Kin. Sebab kita orang ni, kita orang sebelah aku dengan orang kat bawah ni, tak dapat pun produk tu. Sebab semua benda kena beli, kan? Tak macam kau, semua benda free. Tak ada rasa nak bagi sikit. Ini 10 lho. Tak. Tak apa, I mesti boleh punya. I boleh curi juga punya. Ui, aku punya ni meletup pula. Aku punya cuci muka pun nak habis dah. Aduh. Kin, sedap ke Kin? Vida tu Kin? Sedap dulu tapi ayah aku meletup. Kin, Vida tu baik tu. Ya, yeah, aku tak nak try tu. Vida tu baik. Dia punya laici dengan... Boleh try. Eh, lamanya live ni, boy. Ya tu. Aku pun mau buat benda lain juga. Jaz, aku nak tanya satu benda lah, Jaz. Apa dia lagi? Asal setiap kali kalau aku... Tadi masa gigi aku sumpah gigi kau. Bukan. Okay lah. Setiap kali aku call, FaceTime kau tak pernah lah. Dekat tu asal kau ada beef dengan aku, cakap. Weh, tak ada tu. Aku paling-paling macam, ini Azim ke? Dia bukan kat lokap ke? tak ada. Kau ajak. Wajar. Tak ada, kan? Dia bukan kat lokap. Kan kita lakon. Ajak, Zim. Kau ingat tak, Zim? Kita lakon. Kalau aku jadi kau, Zim, sumpah aku bawa dia pergi dentist tu. Habis PKP, aku terus bawa dia pergi dentist. Oh, dia terlawak, Babi. Wajar, Zim. Dia main kau tu. Tapi aku memang ada plan lah. Aku memang ada plan nak pakai braces lah, aku rasa. Tak payah lah. Tak payah. Asal lah. Macam, tak payah. Tak payah, okey. Pakai lah. Pakai braces, susah nak berlakon. Susah nak berlakon. Aku takut susah nak cakap tu. Pakai braces, susah nak berlakon. Nanti cengar. Cengi? Kali lagi je, Jas. Tak ada. Aku kan stroke. Aku risau ni ketak penyembur. Kau jangan gelap penyembur kalau aku pakai braces. Aku tampar muka kau. Aku off je. Ya.
Tapi macam ni kau nak buat macam ni, Jaz? Bodoh lah, Haji ni. Habis, kita tak boleh lah. Sekarang kau nak keluar kat pintu tu. Sekarang kau nak keluar kat kan. Nanti kau kena sanggup berasa. Kena lah nak cungkil. Tak faham dah, Zim. Apa ni? Jim. Jim. Tak ada. Kalau aku keluar juga. Jim. Ajim, Ajim. Kena berasa lah. Laga, laga. Nanti sanggup kau nak buat macam ni lah. S. Jim. Eh, kena pergi sekolah lebih ni. Oh, Ajim. Kena pergi sekolah kawan. Lebih korang ni. Kawan kita yang tak agak braces pun cakap nama saya. Tak payahlah, dia tak ada dalam ni. Benda bodoh ke? Tak payahlah tu. Kau ni jahat tu. Aku nak cakap apa-apa. Kau paling ya Dokin. Kau jahat Dokin. Kau betul lah. Kau paling perfect, Dokin. Kau paling perfect. Gentle. Susah. Kau ambil jahat sial. Jahat dong kau. Aduh, jahat dong tu. Kau cuba try sekali lagi lah. Nak dengar sekali lagi. Dia tak ada di sini tu. Nak dengar sekali lagi. Kesian tu ni. Benda ni. Apa benda kau ni? Aku tak ikat apa-apa pun. Falah. Tak ada? Tak ada cakap apa. Orang kelar je. Salah. Lain sekali lagi. Aku tak ikat apa-apa. Baru cakap falah. Falah! Kau macam ni. Jangan apa-apa falah. Bodoh. Sumpah kau bodoh. Kau bodoh. Aku buat dialog je, bye. Kau tak mention pun siapa. Itu dialog dia kan? Betul tak betul? Signature kan tu? Yelah. Bahaya. Lepas ni aku nak tang gambar dekat bathtub tu. Dah lah tu bodoh. Aku pun nak kak. Sebab dah ada ramai ingat hero-hero remaja yang nak tangkap gambar dalam bathtub kan. Saya rasa saya nak ambil gambar dalam bathtub kak. Boleh tak? Kena ada. Yelah, tim gambar kat depan bathtub lah. Dah ada ramai yang hero yang buat. So saya rasa saya nak komplitkan hero remaja. Biar kena buat jugalah. Kin, tak, kau tak nak buat apa TikTok dengan kucing kau, Kin? Rumah aku ada anjing ni. Ada anjing je. Wei, dah tu ada anjing kan? Untuk ni tak baik, Stan. Astaghfirullahaladzim. Tak nak. Tukar topik. Tak ada, saya set tanya je nak ambil gambar dalam bathtub. Sebab ramai je hero yang buat. Aku ambil gambar rumah saya tak ada bathtub. Tapi baldi pun okey kan? Hai, muat tu. Muat. Asalkan ada air. Nampak sabun-sabun sikit okey lah. Korang jangan lah. Kan? Nanti aku pun nak tangkap gambar depan ni, depan aeroplane. Depan aeroplane tu? Pakai singlet. Pakai singlet. Macam mana nak gambar depan aeroplane pakai singlet? Tak tahu lah tu siapa. Siapa tu? Tak tahu tu siapa. Siapa tu? Siapa? Kampar terbang eh. Kita ada tiga budaya. Pertama, Melayu. Kedua, Cina. Ketiga, India. Kita sama-sama kena memeriahkan lagi. Dah lah tu. Siapa? Weh, yang aku paling suka kau cakap macam ni lah. Yang orang ada seorang. Yang signature yang kau cakap tadi. Skrip yang kau baca dia punya signature tu aku suka dengar. Cuba sekali lagi sebab tak ramai orang boleh buat benda. Asal korang gelak tu? Wajar, sial. Kau betul-betul
aku betul-betul syaitan. Weh, ini aku baru starting dulu. Korang dah gelap. Korang ajar, gila. Eh. Weh, tahu tak? Kau syar lah. Aku jumpa kau pihak. Aku pihak-pihak kau pergi. Langsir baik korang gelap tu. Aku baru start tu. Kau dapat karakter baru ke? Kin? Karakter susah tu karakter kau tu. Memanglah susah tapi kita ada benda kita nak boleh tiru. Boleh. Kawan aku ada tu. Kawan aku ada tu. Aku boleh tiru eh bos. Aku boleh gunakan dia lah. Untuk aku punya rekod. Kan? Study. Weh, baby. Aduh, apa cerita yang Anik boleh masuk dekat M-Star ambil baju apa benda tu? Benda tu kes apa? Itu aku tak campur, aku tak tahu pun. Tak tahu tu. Sebab sekadar ambil gambar posing, tak ada isu nak masuk sok gambar ke? Tak tahu lah, weh. Aku tak ambil tahu. You betul promote bidang, ha? Apa aku tahu, aku buat charity je. Asal tu? Yelah, kau ikut abang kau kan? Adik-beradik kan? Yeah, takkan so, tak nak ikut. Yeah, bagus lah kau. Bagus. Weh, ada orang cakap, ada orang komen tu. Baca komen tu. Baca dah hati je. Apa? Baca dah hati je. Mana? Kesian. Tak ada apa. Mana? Tak apa? Benda mana? Dah terbang. Gembira saya disebabkan Vida. Dia dah naik. Vida memang sedap. So Vida, tolonglah tengok live ni. Banyak dah promote nama you. Mungkin minum tu lah. Boleh ambil dia jadi ambassador lah. Tu open voice lah. Team lah kan. Eh, kan satu lah mungkin. Live pun minum. Bagus. Saya suka. Apa kes kawan korang meniru SPM eh? Siapa yang meniru SPM? Siapa tu? Helmi eh? Hah? Helmi ya. Helmi? Siapa? Bodoh lah, Helmi. Kau mana tengok je, awak superstar sangat. Aku tak tengok. Uish, mengaku. Kau janganlah, dia tengok satu-satu je channel dia. Yelah, channel itu takut dia tak faham kan. Tak apa. Sikit-sikit je, nanti you pandai. Tak apalah, sekarang dia punya Melayu fasih tak apa. Bongok lah. Nadi, ramai orang nak Nadi kan dekat dalam live ni. Nadi tak ada, wah. Kalau ada Nadi kat sini, dah lama dah ada orang panggil ni. Betul? Nah, ni aku geram ni. Geram. Eh, tak ada. Tak ada, memang tak ada. Kalau ada, dia tak masuk. Memang tak ada. Tak ada. Marah. Janganlah ajak Nadir. Aduh, dia tengah busy lah. Sama tu suara kau ajak Kin. Aduh. Kau buat sana kau ni. Aku pasal aku. Kenapa lagi? Jangan apa-apa, jangan. Yes. Jangan pandang sini. Jangan pandang sini. Tak ada. Mana boleh tak ada. Jangan gitu. Jangan macam tu. Kena tu, Kin. Kena. Suka budak dia, saya nak korang dia. Korang cerita benda paling bodoh. Dan korang pernah buat. Okay, start daripada kau, Ajaz. Start daripada kau, Ajaz. Asal semua aku? Dan kau yang tanya? Kau yang baca? Komen yang tanya. Kau benda yang just buat semua bodoh. Hey. Mana? Kau tak ada bodoh lah. Mana tulis?
Ha? Mak dia kan tulis tu semua macam sebab semua bodoh tu mana? Hilang dah. Sekejap, eh, cerita lah. Sekejap, apa cerita? Benda paling bodoh aku buat? Tak ada doh, aku... aku tak ada lagi lah buat benda bodoh sebab sebelum aku buat something, aku fikir dulu. Sebab kau memang pandai kan? Ya, tu. Dia memang pandai. Aku paling-paling pun buat benda bodoh dengan kau je, Kin. Kau jangan dibuka rahsia-rahsia semua tu, kan? Kan? Paling-paling buat benda bodoh-bodoh dengan kau je. Benda paling bodoh sekali lah. Dengan kau je. Yelah. Kau pergi curi CD. Kau ingat tak kau curi CD? Yelah. Aku ada siapa je. Aku ada engkau je. Engkau tolong aku buat plan. Yelah gila. Kita pun ada dulu. Curi CD je, baik. Roommate, baik. Aku dengan... Jasmine mana ada roommate tu. Jasmine tak ada bilik. Dia mana ada bilik? Aku dengan Makin. Aku dengan Makin. Curi CD. Aduh, baik. Kau memang tak ada bilik je, situ ke? Bilik sini! Ha? Bilik apa tu? Tak faham. Ya, kau ada bilik ke dekat Iro? Bilik? Ada lah. Iro mana bagi kau bilik, gila? Kau dengan Mekin mana ada bilik? Mekin memang tak ada bilik tu, orang tahu. Tu tak apa. Engkau. Dia orang tak tahu, Kim, bilik kita kat mana, Kim? Dia tak tahu. Kita duduk dekat dalam limo. Kita duduk dalam limo, bai. Dia tak tahu. Cantik sikit. Kita orang tak tidur bilik korang, ha? Alah. Eh, you berhak lah. You berhak cakap lah tu. Tu you berhak cakap. You seorang berhak cakap, I faham. Jas, submit je pun Jas. Kita duduk mana? Ha? Tak je. Eh, tak lah ni. Submit. Hakim buat rambut macam tu. Hakim mana pula ni? Aku lagi lelaki. Hakim mana tu? Tak ada. H-Q-E-E-M kan? Yelah. Tadi tu Hakim. H-I-K-E-M. K-I-M. Jas. Yes. Ah, ya, yes, saya. Pada kasi lah aim boleh. Oh. Kan... Stop lah, Kim. Stop. Karmini, Karmini. Mana kat ini, Kimi? Kau nak apa je? Kau nak berdek senar, kau mentayat? Eh, aku satu, guys. Eh, dulu, kejap ya. Tadi tu, kau dah berlaku. Satu lah. Tadi pukul 11.30 tu. Haa, lepas tu pukul 12 lebih. Haa, sekarang pukul 1. Eh, orang tengah sunuk. Orang tengah sunuk. Tak apa, layan je lah. Ya tu. Alah, apa-apa Aziz ni. Tak seperti langsung. You tembak I. Buka hati. Buka hati. You tembak. Tak nak nampak lah. Okay. Okay. Orang semua tunggu-tunggu dia tak nak. Tak apalah. Kita keluar lah. Kita buat live baru. Okay lah. Dah lah. Ha? Okay. Sampai subuh. Thank sampai you, subuh pun okey kau. Sampai subuh pun okey. Boleh surat jemaah? Nah. Boleh surat jemaah? Tak boleh. Boleh jadi imam dalam video call le? Ha? Boleh jadi imam dalam live ke? Boleh? Kan Jabi suruh buat. Akulah budak ni kan. Dia ni kan. Ngam-ngam soy. Weh dah, jom lah live eh. Aku ada kerja sikit tu. Tak sporting tu. Tengok guys. Jasmine. Boleh. Tak suka lah yang korang sebenarnya. Aku sebenarnya fikir pihak Aziz. Hey, Riz. Aziz boleh answer. Thank you, Riz. Ya, tak apa. Makin faham. Makin faham. Haziq dengan Jasmine, dia memang tak suka dia punya fans. So korang yang dibuang tu datang dekat Mekin. Hey, okay, dah dia buat cerita pula. Dia buat cerita sedih kat sini pula. Kau jadi Nurul Huda lah. Banyak berlakon dia ni. Tampang lah. Dah lakin. Tunjuk karakter sebenar anda. Cukup baca tu. Mekin is effortlessly funny. Wow. Patutnya masuk rancangan lain. Dia masuk rancangan lain pula. Tu tengok tu. Jir Mekin. Jir. Jir Mekin. Jir Mekin. Jir tu bukan Jir. Duh. Gitu lah.
guys. Siapa yang nak teman makin masak Maggi tu? Ya, saya. Aku nak tanya, tapi kau jangan marah tau. Ah, silakan. Kau tanya soalan macam bangang, memang aku datang rumah kau, pecah muka kau. You datang keramat, yeah, buat macam tu, you tak keluar. What life? Tu je cakap dengan you. Alah! 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 I cakap je dengan you. Jangan cakap Zik. You tak bagi amaran, ma. I cakap dengan alah! Ya. Yeah. Hey, Zik. Jangan, Zik. Alah! Apa lah kasi dia? Tampal tu semua dah nak just buat. Betul tu, betul. Betul kat kau. Construction sekarang banyak kat UK kan. Betul. Boleh datang. Apa lagi? Kin, soalan dia, Kin? Aku nak tanya kau, jangan marah tau. Ya. Dia tengok soalan lah. Kalau soalan tak respect sangat, dia macam dia terpaksa lah marah. Kena. Nervous pula. Ya Allah. Lagu yang awak buat dekat dalam hero tu untuk siapa sebenarnya? Lagu yang saya buat dekat dalam hero? Ha. Oh, kenapa? Untuk siapa awak buat? Nak tanya. Oh. Untuk siapa eh? Kau rasa? Tak tahu. Cuba tanya. Aku dah cerita kat kau. Siapa? Aku tak tahu pun. Makin tahu. Makin cerita makin. Apalah. yang lagu kau buat tu, Kin? Untuk siapa, Kin? Apa? Yang lagu kau buat? Lagu yang aku buat ni? Yang baru nak nyanyi ni? Bukan. Ada Time Hero ke? Ada lagu kau. Tapi kau tak nyanyi kat orang. Kau nyanyi kat aku seorang je. Tu pun kat tangga. Macam mana lagu tu? Aku lupa. Aku tak tahu dah lagu kau yang buat. Cepat yang kau move on. Memang lah. Laju saja kau move on. Nak lambat-lambat move on asal. Please lagi. Makin. Kau drama kat Kin. Macam mana lagu dah, Kin? Lama kat Kin lah. Lama kat je. Lambat-lambat. Ha. Lagu ni? Ha. Tolong sampaikan pesananku. Yes, lagu tu Kin. Tolong berikan ku kekuatan untuk diri. Aku gerak dulu. Kau yang ini berdua Kin. Assalamualaikum. Okay. Kau memang tak nak cakap dengan fans kau je. Aku tak cakap dengan diorang, aku cakap dengan korang. Aku cakap dengan korang. Apa? Nampak tak siapa Jasmine Harness boleh pergi kat Makin Terupa sebab Jasmine memang tak nak layan korang. Tak apa. Okay guys, bye Jasmine Harness, I need to go. Bye Azim, bye Kin, bye Zik. Jess, kau nak berapa apa sebenarnya? Oh tak, aku tak ada call, aku buat kerja sikit. Yeah. Bukan nak call sikit. Siapa? Bukan nak tak ada. Bukan nak on call ke FaceTime kat siapa, bukan eh? Tak ada. Aku tak apa. Aku ada kerja sikit. Betul lah, Jess. Betul lah ni masalah. Kerja apa? Pukul 1 pagi. Selalu orang pukul 1 pagi nak on call ni. Aku tak kerja macam korang. Selalu pukul 1 macam ni on call ni. Cakap dengan cermin ni, setan. Aku backup kau, Jess. Kau cakap dengan cermin ni, setan. Ni lah tu. Apa cermin ni? Kin? Kau macam cakap dengan cermin ke, Kin? Dia nak tunjuk macam dia punya tu besar sangat ni. Aku berbulu tengok tapi tak apa. Kasih lah dia flex. Kau tak ongkar ke, Kin? Nak kau dengan siapa pula bodoh? Hei! Nak kau dengan siapa pula? Hei! Kau tak kau lah? Ramai sangat kot. Apa yang kau ni? Ramai sangat kot. Hah? Nak ilah. Ramai sangat masa. Ramai sangat kot.
aku bukan masuk aku kan? Aku pukul 1 pagi ni aku main saham. Eish, main saham eh? Betul. Mana ada orang main saham cakap dia main saham? Engkau saham lain kau ni. Oh, saham apa lagi adik? Aku dah tak apa lagi. Tak apa lagi. Tak apa lagi. Tak apa. Dulu time kat Hero, time kau pukul 1 pagi. Tak. Sekarang macam dah free kan. Macam dah tak ada. Kan tak tahu lah pukul apa. Aku lempang kat gigang dia. Aku tak tahu lah pukul apa sekarang kan. Aku buat saham untuk akhirat. Aku tengok kumpul saham untuk akhirat. Tak apalah Jal, benda berubah Jal. Tahun lepas kau punya sembang. Tahun lepas pukul 1. Tahun lepas memanglah tak PKP. Betul? Sekarang dah PKP. Pukul 4-5 pun boleh. Sekarang ni. Satu dah kau nak dah tak ada borak lah. La ilaha illallah. Aku buat saham untuk akhirat. Aku nak buat istikharah lagi. Dah Dakin. Dah Dakin. Aku dah jauh. Sebaik jauh sikit. Yang kena petir lah. Sebaik kau bergaduh sebelah aku kan. Tak sekarang. Jas apa? Asal semua attack aku. Aku tak ada. Kau faham. Kau tak ada. Kau sini. Dah weh. Aku gerak dulu. Jagi bulan call. Aku tak rasa nak on call. Aku pukul 1 pukul 2 selalu call mengenai makin terpes lah. Hai, tadi kata buat saham. Sekarang ni call lah. Kalau ada satu betul ni. Kalau ada masuk. Dah, awak cakap mana satu yang betul ni. Ya betul lah, pukul 1 tu call kan. Ha? Awak cakap betul on call. Kau dengan makin tupa, sakit hati dia nanti, merajuk nanti, susah aku nak kena pujuk kan? Susah aku nak kena tolong pujuk kan? Kau ingat siapa selalu tolong kau pujuk kan? Babi ni. Ingat siapa selalu tolong, siapa selalu tolong kau pujuk kan? Aku memang buat saham. Jangan buat salah usah. Jangan buat salah usah lagi. Kau diam juga gigi. Nanti penat, aku kena video call dengan 3 orang. Nanti penat. Ay, kena aku nak cakap. Janganlah, makin tak sini pun. Janganlah. Dia tak ada ni pun. Dia tak ada niat pun. Kenalah jaga. Kau diam je. Kenalah jaga. Aku bukan lupa. Aku sebelum aku buat saham akhirat tu. Kau nak lupa. Hajim. Jujur lah. Kita dah jadi brother kan. Kan tak friend. Apa? Kau single lah mungkin. Apa dia? Kau ada girlfriend kan? Apa benda ke ni? Kita boleh ke video call lagi? Kau ada girlfriend tak? Kat tak jadi. Retake. Ai tak suka lah scene tu. Ai retake. Masuk. Line Azim masuk. Tak, asal kau gelabah tu? Line Azim masuk. Aku yang gelabah pun. Asal kau gelabah tu? Tak cakap pasal gigi kau pun. Kau tak apa gigi lah. Siap, aku tak gigi tau. Takde. Kejap. Weh, aku gerak dulu. Weh, apa tu? Tak mikir nak bagi statement. Kali lah. Dulu aku tidur dengan kau apa semua. Kau tak ada nak share dengan aku lah. Sekarang ni aku nak kau share dengan aku. Apa dia? Kau tak keluar? Kau nak keluar tak? Kau masuk balik. Connection lost lah. Kau reply lah. Wah, you sudah ready lah untuk tarik diri lah. You sudah ready ni perang. Connection lost. Itu taktik lah. Adik, itu taktik sudah lama lah, adik. Apa? Adik. Tak ingat lah. Soalan. Okay. Single ke tak single? Aduh, babi! Aku dah bercarut dah, adik. Jim. Sekia. Kena tukar drama gila.
Tak, dengan yang aku tolong tu, Kin. Yang aku tolong tu. Tak, itu before hero, lepas hero lah. Dah lain. Lain pula buat. Tak ada lain. Yang aku tolong teman kau tu, Kin. Yang pergi casting ke? Bukan. Kat parking bawah. Itu kan COD barang gila masa tu. COD kau. Weh. Serius lah COD? Ha? Apa suap-suap COD? Apa benda kau ni kan? Kita boleh Shopee. Nak apa? Weh, aku nak gerak serius tu. Kenapa? Weh, dah kuat. Tak ada. Aku ada kerja tu. Serius. Aku, kalau tak aku akan live. Aku boleh live. Aku tengok sini. Boleh? Sudah kau. Live lah. Asal nak ni lah. Live lah. Okey lah. Si Arbong ni. Dek, kita dah jam. Kita dah 2 jam dek. Biarlah. Kau tengok view tambah kan. Biar je. Kita ni semua duduk. Wait. Kau ingat ni TikTok ke? Ha? Kalau TikTok duit lah, bos. Iyalah dulu. Alah. Orang tengah enjoy kan. Pindah TikTok tu. Yes, tapi kau tak jawab soalan tu, Ki. Apa dia kau? Jawab tu, soalan rajin tu kau tak jawab. Tengok dia maju. Tengok lagi. Apa? Soalan rajin apa? Apa dia? Tengok dia maju. Tak, Gin. Penat lah. Dia dah besar-besar Supreme kat belakang tu. Hai, brother-brother ni saya takut lah. Supreme, LV, Dior. Aku tak boleh kawan lah. Tak ada. Saya biasa. Kau tengok. Aziz kau, dia letak gambar kau kat belakang kau. Kau tak tahu pula. Aku nampak, aku nak tahu mang kau kan. Kau tak beritahu orang Ya, dah bagi tahu. Tak, sekarang ni apa soalan dia tadi? Aziz. Kin, soalan dia. Aduh, lain lagi lah, Jim. Lagi. Tak apa lah. Lain. Okay. Apa dia? Okay. Masih yang lama lagi ke? Laju aku keluar. Lain. Tak apa. Nanti kita santai. Okay. Kau pula. Aku tak ada soalan tu dia. Aku kenal dia luar dalam tu. Tak. Aku nak tanya kat Jas pula. Aku nak tanya kau Jas. Aku tak ada. Aku. Oh, kau nak tanya aku? Haa. Ya saya. Kenapa? Depan ni kau call dengan siapa pula? Lepas ni aku dengan siapa pula? Dalam planning aku lah. Aku tak ada lah dengan siapa-siapa. Sebab aku setia tu. Setia pun jadi ada girlfriend lah. Aku setia dalam. Aku tak habis segi drama. Aku tak habis segi drama. Hilang. So aku kena jaga chemistry aku dengan orang yang dalam drama tu. Aku tak habis pergi shoot. Dah tak ada ni lah. Dah tak ada tempat kosong lah sekarang. Tak ada? Ada ke tak ada? Tempat kosong tu? Tempat kosong tak ada lah sekarang. Tak ada? Sebab apa? Dah ada ke tak ada? Weh, aku banyak sangat tu. Jasmine Hanna semua. Ramai sangat nampak. Macam mana nak kontrol? Jasmine Hanna semua aku sayang tu. Sebab? Banyak soalan tu, serius tu. Jim, soalan apa yang kau cakap ni kat aku? Dengan kau lagi? Banyak gila tu. Okay, line kau okay lah? Okay, betul lah? Okay. Tapi, tak. Kalau kau duduk belakang sikit, iPhone kau stand je boleh? apa ni? Aku nak tengok kau jauh sikit, belakang-belakang sikit, pergi depan jelas. Sini lah. Paling jauh, boleh pergi sini. Asal tu, suruh dia jauh-jauh. Tak ada apa. Okay, Jin. Sekarang pukul 1:17, betul? Agak-agak, dah kau nak call siapa? Lain problem macam. Mungkin aku tengok kawan. Kau macam pakai spek tu sekali ke hidung, Rokin.
Lepas tu ada orang pakai spek macam ni gila. Ha? Eh, tak, aku masuk aku, kalau kau cabut spek tu tadi, hidung-hidung saya dicabut. Ada orang pakai spek gini. Soalan Jim. Nak air? Ha. Okay, time dekat Euro, aku dengar Aziz, pernah nampak mana tau? Hmm? Pernah nampak kau dengan sama ni? Aduh. Zik, kau ingat Aziz? Aku tak tahu tu. Ada? Real, okay. Masa tu, aku perasan dekat, apa nama mall sebelah tu? Damen lah. Ush. Apa nama mall tu? Ush. Ini betul-betul cerita ni. Aku ini betul-betul cerita. Aku bagi tahu semua. Yang tak apa ke? Eh, apa ni? Kau lagi tahu pula. Kau yang cerita mana pula? Yang mana pula? Sebab aku dekat sebelah dia. Kau kena tahu dekat mana mungkin ada. Aku dekat sebelah dia. Bila? Sebab mungkin ni dia tak pandai pujuk. Apa kena mana? Tak dengar dia. Aduh, line problem lah. Apa dia? Tak ada apa mungkin. Aku tak untuk ada apa tu. Untuk soalan Azim tu senang je. Kau tanya mana perempuan-perempuan tu eh? Silap. Mana perempuan tu, betul? Tak ada lah. Sekarang tak ada. Belum lagi. Saya minta dia sekarang. Apa yang awak nak tanya dia? Dia takkan bagi awak jawab je. Sini awak bagi tanya saya. You dari tadi tanya, tengah-ngah tanya. Okay. Masa tu, ada orang bagi hadiah kat kau? Pada waktu bila tu awak nampak ada orang bagi hadiah kat dia? Sebab saya tahu saya punya... Ini budak, memang ramai orang bagi hadiah waktu bila tu. Okay. 4:30 petang. Pas tengah petang hari apa? Hari dalam hari weekend. Satu tahun lah. Pas tengah petang. Itu ada orang kasih dia coklat kek. Okay, belum lagi. Itu coklat kek orang lain. Itu orang lain. Ni lain. Oh, itu orang lain. Ni apa pula? Kasih apa? Yang mana tu, Zim? Dia ada bagi you macam ada gift dalam box tau. Okay. Yelah, lepas tu kek lah. I tahu lah. 4:30 petang, weekend. Dia dapat itu kek. Dia makan dengan I dengan baby semua. Tak ada. Time tu kau tak ada. Kau yang tak ada. Aku cakap aku tak ada. Kau yang tak ada. Dia sorang. Ya. Ha? Lepas tu, masa jumpa Mekin tukar phone. Tak ada. Oh. Ini tuduhan berat ni. Kita boleh bawa ke mahkamah tinggi ni. Apa lagi? Evil tak boleh jalan ni. Kita kena bawa mahkamah tinggi. Tak apa, Gin. Kita boleh filekan case. Banyak lah. Yang mana? Banyak. Dia cakap banyak. Aku cakap banyak. Yang mana? Ya, memang banyak. Ya, mana? Banyak aku dapat gift. Oh. Tak, bukan gift. Lepas tu? Kau tak tahu dia kau. Ibu bukan kek lah. Tak. Kau tak ingat lagi. Mana gila? Ada korang tukar phone. Mana dia? Dah Hakim cerita je lah Hakim. Senang je. Dia orang perempuan kan Hakim. Lepas tu dekat phone kau. Apa yang tukar belakang tu ada casing tu, ada gambar kau. Mesti. Pasal-pasal? Lepas tu aku pasal kau ada cakap tadi, kau bisik tak cakap, terbarakan memang diri, aku tak faham lah. Tak pasal-pasal. Guys, gurau. Itu tak ada apa-apa, gurau je. Dah, gerak. Ha? Nak tidur lah. Tidur. Boleh tak?
je. Tak boleh lah. Eh, diorang tu, diorang nak tahu cerita Jazz tu. Pasal Jazz tak? Jauh dulu. Eh, pasal kau pun tak habis jawab, kau nak tanya pasal aku. Kip, Kip. Ya. Yeah. Apa yang, kau rasa Jazz single ke tak? Aku rasa tak. Okay, Zik, Jazz single ke tak? Dia pernah busuk post lah kalau single, busuk lah. Dia pernah post kat TikTok kan? Oh, busuk lah, Jazz single busuk. Enter. Jazz pernah post kat TikTok lah. Ya, yeah, yang dia tengok macam ni. Haa, yang tu. Betul lah. Betul. Yang tu ke Jazz? Haa. Yang tu lah. Okay, what? Eh, hey, aku cakap apa pun. Kau tak cakap apa-apa kan kat yang tu ke? Aku tak tahu. Dia tanya okey buat, right? Maknanya ada lah. Oh, okey. Kan ada kantor tu. Panjang lah rambut saya. Dah boleh selak tepi cakap lah tau. Cakap lah Jazz. Apa dia? Betul tak yang tu? Yang mana? Yang buat buat TikTok tu? Tu lah tak baca caption tu tu. Tulis sayang. Baca caption tu tu. Yang tulis sayang tu orang lain. Ni ni ni. Aku malas je. Aku malas cakap je. Yang selalu duduk komen-komen tulis sayang-sayang ni. Eh. Huh? Ni. Yang selalu tulis sayang tu kan kau. Apa benda lah bodoh ni. Haa. Ah, yang selalu tulis sayang tu kan kau. Huh? Kat mak aku punya Instagram je aku komen. Bodoh. Ada lagi. Eh, ada lagi satu Instagram. Duk tulis-tulis sayang. Gimana? Bila ada kalau orang tu dia sayang, memang ada tulis sayang, apa masalah? Dia dia yang tahu je tahu je. Yang tahu je tahu. Tak ada masalah lah kalau siapa-siapa nak cakap sayang kat siapa-siapa pun. Oh, betul. 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 Itu nak cakap. Cakap yang tahu je tahu. Yang salah bila kau tak ngaku ah, tu sial. Woi, ye tu. Kau ngaku cepat. Lagi lah. Kau order kan? Lagi lah. Kau cik tak single kan? Lah. Oh, ni Kin Kin ada orang komen look at my girl. aku tak cakap orang komen look at my girl. Aku tak cakap. Salah nampak. Mungkin aku dah ngantuk sangat kot. Jugalah. Tak ada lah Jazz. Stanley. Aduh, weh. Aku gerak dulu, weh. Eh, darah ada dulu muka aku, weh. Kau pahal sama darah ada dulu. Falah pukul, falah. Dah. Tolong lah, weh. Aku gerak dulu. Falah pukul, weh. Ira. Ha? I apa? Ira. I gelinya. Bukan. Ira. I apa? Ira. Ira mungkin pun tak tahu pun cerita Jazz. Ira mana? Ha? Ira mana? Dah ada tu. Ish. Dah tak ada. Aduh, gantung ah. Dah darah muka aku ni lah. Kena pukul. Aku tak nak muka aku berdarah dia kena pukul. Tapi aku gerak. Yang gerak kan? Jazz. Orang ramai ni kau nak gerak apa? Tak apa, korang ada. Okey, Jazz. Ira mana? Weh, rosak dia orang aku. Pulak rambut lah. Ira mana Jazz? Ira mana? Serius lah nak cerita? Cerita lah ya. Nak tahu tak? Ira mana? Anak aku kantor tu air orang. Tak nak cerita. Ira mana lah ni? Ira Tarwe? Bukan? Era bodoh. Era FM. Era Fazira? Ah, Era Fazira. Alah. Yang selalu siapa Haji mu. Era ni ke? Era. Bikin dulu. Bodoh. Betilo. Ni saya nak cakap. Azim ada girlfriend, Azim? Tak ada.
Ah, Azim ada girlfriend, Azim? Tak ada, tak aku lah. Yang setiap kali bawa tu, yang setiap kali lepak, lain-lain. Eh, tak. Eh, itu budak poli, budak poli. Budak kelas, budak kelas. Oh, dia memang lain-lain eh? Ha? Memang kalau lepak, bawa lain-lain. Ah, macam budak kelas, kadang-kadang budak kelas ni cakap, assignment tak siap, dia nak kena guide aku kan. Okay, bawa yang ni, buat sekali assignment keluar kan. Macam tu lah. Oh, faham. Assignment macam mana tu? Hancur je aku. Ya. Aku bateri low ni, Mat. Jim. Ya, low. Weh, dah weh. Aku gerak dulu, weh. Sekejap lah, sabarlah. Ciao, Assalamualaikum. Sabarlah dulu, Jan. Baik, aku ada kerja tu, sumpah. Aku ada kerja. Aku tunjuk sekali, eh. Aku buat kerja apa. Aku ada kerja tu, serius. Buat je lah, lah kau ni. Ha. Aku nak cakap pasal assignment. Assignment Azim. Assignment apa, Zim? Assignment apa, Zim? Zim? Assignment apa? Assignment lah. Masa kan, masa belajar tu, biasa lah, lepak orang pada kelas kan. Macam tu lah, sedih lah. Aku tak pernah lepak orang pada kelas. Kau lain, kau lepak dengan pada kan. Apa? Weh, dah weh. Aku rak lu. Weh, kau sejak gigi kau nampak obvious tu. Gigi kau obvious tu. Tolonglah. Okeylah, bye guys. Bye guys. Aku dah. Ya, beri kalau ada. Bye-bye. Annyeong haseyo. Good night, guys. Good to see you guys. Bye. All of you. Bye. Stay safe. Bye. Take care. Bye. Stay safe. Guys, semua. Bye-bye. Bye, guys. Bye. Good night. Hey!